Yang kedua adalah ternyata bahwa umat Islam masih
masih bisa hidup dalam tanda petik, yaitu masih bisa bereaksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh sang penista Al-Quran, dan mereka antusias berbondong-bondong untuk melakukan aksi yang sudah seperti dilakukan pada tanggal 4 September dan sekarang dalam tanggal 5 dan tanggal 2 Desember. Dengan segenap semangat dan perkembangan mereka membuktikan bahwasanya mereka masih memiliki giro atau semangat Islam yang luar biasa, karena mereka maksudnya memiliki ruh Islam atau akidah Islam yang sangat kuat. Dalam hal ini tentu menjadi modal yang sangat berharga bagi keluarga kita umat selanjutnya. Saat umat bisa bangun dari tidurnya, maka siapapun tak akan bisa menghalangi segala hasrat dan keinginan mereka. Jamaah-jamaah yang dilamar Allah SWT tentu akan lebih dahsyat jika umat memiliki kesadaran ideologis Islam demi memperhati hero atau semangat dan persatuan yang terbukti diberi bisa mereka wujudkan. Dengan sejarah yang terasa dari akhirnya Islam, umat sejatinya sadar bahwa kasus penistaan Al-Quran tersebut mengharuskan mereka untuk terus bergerak dengan dua tujuan. Yang pertama, jelas tujuan jangka pendeknya adalah memberikan tekanan kepada pihak yang berwenang atau penguasa untuk segera memberikan hukum atau menghukumi orang-orang yang melakukan penistaan agama secara cepat dan tentunya profesional. Apalagi dalam Islam sebenarnya hukum bagi orang yang menistakan Al-Quran adalah hukuman mati. Dan karena itu sebenarnya aksi 212 ini juga seharusnya tidak memalingkan umat dari upaya untuk terus-menerus menekan penguasa yang berwenang agar segera menghukum para penista tersebut dengan hukuman yang setimpal atau bahkan layak mereka terima. Dan yang kedua, sebenarnya umat juga tidak boleh berhenti pada kasus penistaan Al-Quran yang sekarang terjadi. Kenapa? Karena penistaan Al-Quran yang sekarang terjadi ini bukan sebab atau bukan akar masalahnya. Karena negeri ini sebenarnya memiliki akar masalah yang lebih mendasar. Apa itu? Diterapkannya hukum sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu negeri ini akan mendapatkan berbagai macam turunan masalah ketika aturan Al-Karim tidak diterapkan dalam kehidupan. Padahal Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, sebagaimana dalam firman yang Quran surat Al-Maidah ayat 49. Alhamdulillah wa syaitan berji wa inikum bayar jima Allah wa tetap di akwa lalu. Beratlah hukum di dalam tengah mereka itu berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Menurut Imam Al-Fazi dalam kitab Lubab At-Takhir Ma'ani At-Tanzil mengatakan bahwasanya Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberlakukan hukum atas umat manusia dengan hukum yang telah Allah turunkan dalam kitab Al-Quran Al-Karim. Di sisi lain, saat Al-Quran tidak bisa diterapkan berarti Al-Quran telah dicapak. Dan inilah yang justru dikeluhkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim dan surat Al-Furqan ayat 30. Waqala Rasulullah, ya Rabbi, inna qawmi yutakifu hadzal Qur'an majhura. Berkata Rasulullah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Terkait ayat tersebut, banyak
sikap dan perilaku yang oleh para mufassir dikategorikan sebagai hanzal Al-Qur'an atau mencampakkan Al-Qur'an. Di antaranya untuk Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya adalah dengan menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Qur'an, juga tidak mau mentadabburi dan memahami Al-Qur'an, serta tidak mau mengamalkan serta mematuhi perintah dan larangan Al-Qur'an, atau berpaling pada Al-Qur'an kemudian berpaling pada selain Al-Qur'an, yaitu diantaranya mengambil thariqah atau jalan hidup dari selain Al-Qur'an. Itulah bentuk pencampakan Al-Qur'an yang disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan semua tindakan yang terkategori mencampakkan Al-Qur'an itu terkategori perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan indikasi atau poinan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 31. Allah berfirman, "Kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin udwatan minal musyrikin." Seperti itulah kami mengadakan bagi setiap nabi musuh dari para pendosa. Dalam ayat tersebut tampak jelas bahwa orang-orang yang mencampakkan Al-Qur'an disejajarkan dengan musuh para nabi dan para pendosa. Maksudnya musuh para nabi karena mereka melakukan dosa yang sangat luar biasa. Selain itu juga Al-Qur'an Karim ketika dikabaikan dan dicampakkan dan juga dilakukan penistaan oleh orang-orang kafir, ini akan terus bermunculan. Kenapa? Karena dalam sistem yang memperbolehkan atau sistem sekuler ini yang tidak menerapkan Al-Qur'an dijamin oleh hukum, oleh politik, oleh demokrasi, oleh hak asasi manusia, maka mereka dengan seenaknya bisa menghina atas nama kebebasan berpendapat, atas dasar kebebasan berperilaku. Padahal di negara-negara pengusung demokrasi sekalipun, kaum muslim pun tetap tertindas. Seperti misalnya di Perancis, bagaimana muslimah tidak bisa mengenakan jilbab atau kerudung secara luasa. Ataupun beberapa tempat, terutama masjid, dirusak, Al-Qur'an dilempar ke kloset, dibakar, atau bahkan Nabi Muhammad SAW yang mulia direndahkan dalam film-film yang tidak berhubung. Itulah sebab karena akal masalahnya tidak pernah diselesaikan. Hari ini sedang dibawa Allah, karena itu menarik kalau kita kemarin mengamati pernyataan dari Kiai Haji Abdul Hakim Nasir, atau yang sering kita sampai dengan Adi, bahwasanya beliau mengatakan bahwa reaksi umat Islam dalam aksi bela Islam ini bukanlah seutuhnya cerminan bentuk kecintaan kepada Al-Qur'an, karena hanya umat Islam semata. Memang dalam masalah ini kita semua sadar untuk membela Al-Qur'an, namun akan jauh lebih bermanfaat kalau membela Al-Qur'an itu dengan akhlak Al-Qur'an yang ada dalam diri kita. Menurut beliau, untuk memiliki akhlak mulia secara Al-Qur'an, umat Islam harus mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ketika Al-Qur'an diistakan, tetapi mengaplikasikan Al-Qur'an itu dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Tentu kita sepakat bahwasanya Al-Qur'an wajib diterapkan dalam kehidupan bernegara. Tentu penerapan Al-Qur'an dalam kehidupan bernegara tidak mungkin hanya dijalankan oleh pribadi-pribadi saja, tetapi sekaligus harus dijalankan oleh penguasa atau oleh negara. Ayat-ayat tentang kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum publik seperti hudud, jinayah, jihad, atau perbuatan fujur, pengharaman riba, keharaman
berkhotbah, seluruh problem mereka itu bisa diselesaikan, seluruh isi Al-Quran bisa diterapkan, dan tidak ada lagi para isi Al-Quran tersebut. Hadirin sedang berkhotbah, dengan adanya seorang khalifah atau khilafah, maka Al-Quran tersebut benar-benar bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Tanpa adanya khilafah atau khalifah, Al-Quran akan tetap terabaikan. Oleh karena itu, dalam suatu kaidah dikatakan, "Mala yatimu wajib ila bihi fahuwa wajib." Tidaklah kewajiban itu sempurna kecuali karena sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya. Maka progresi adanya khilafah atau khalifah itu juga menjadi sebuah kewajiban ketika aturan aturan Allah tidak diterapkan di muka bumi. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita juga sering mendengar bahwasanya ada yang mengatakan khilafah merupakan ancaman atau dituding sebagai orang akan memecah belah kaum muslimin. Padahal kalau kita lihat esensinya jauh dari apa yang dituduhkan tersebut. Apa esensi yang ada dalam adanya khilafah? Setidaknya ada dua perkara. Yang pertama yaitu adalah penerapan syariah secara kafah yang merupakan wujud ketakwaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan membawa berkah seperti yang tadi Khotib bacakan di muka 5 Quran surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Lalu yang kedua, esensi yang kedua selain misalnya menerapkan Islam secara kafah, yaitu adalah persatuan umat. Dalam sejarah, baik itu sistem pemerintahan khilafah dan juga dipimpin oleh khalifah itu benar-benar terjadi secara nyata. Inilah yang diakui oleh bahkan orang-orang kafir atau orang-orang muslim, dan salah satunya sempat diabadikan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization. Dia mengatakan bahwasanya para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti ini belum pernah tercatat dalam sejarah setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas hingga berbagai ilmu sastra, filsafat dan seni mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama 5 abad. Wilbur ini mengatakan secara jujur bahwasanya sejarah dulu juga pernah mencatat sebuah kisah manis tentang kerukunan umat beragama ketika Islam diterapkan, seperti yang terjadi pada negara Andalusia atau Jordan. Yang pada waktu berkuasa di Andalusia, di sana bisa hidup secara rukun dan damai tiga pemeluk agama, yaitu pertama Islam, Yahudi dan Nasrani, ketika zaman kekhalifahan Bani Umayyah. Selain juga tokoh sejarah yang tadi saya sebutkan, ada juga seorang pengusaha logistik yang pada tahun 2001, seorang CEO dari perusahaan yang cukup terkenal juga ya, atau kita sering dengar HP, Hewlett Packard. Dia juga pernah mengatakan yang menerangkan di Florida bahwasanya model pimpinan yang cemerlang inilah yang maksudnya adalah khilafah atau kepemimpinan Islam, yaitu kepemimpinan yang melihara, mengayomi, penuh keragaman dan penuh keberanian, yang mampu menghasilkan berbagai pertemuan dan menciptakan kesejahteraan Islam dalam 100 tahun. Alhasil, siapapun yang menganggap khilafah sebagai ancaman itu merupakan tuduhan yang sangat keji, karena mungkin dia buta akan agama, buta akan politik dan buta akan sejarah. Allahumma rabbi sholli wa sallim wa barik wa la tukhzini 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 wa la
bagi bangga